keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi. Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar. Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan. Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain. Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman. Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran. Yang terdahulu dari yang menantikan pagai berlalu. Thank you.